عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini alhamdulillah tuan-tuan terbukti. Alhamdulillah kita bersama-sama, saya dan juga NGO bersama-sama dengan pejuang-pejuang Nusantara, hari ini alhamdulillah mendapat satu kemenangan. Yang pertama, apabila kita bangkit dengan isu Suhaini Muhammad ni, isu Sihab ni, membawa fatwa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak ada kemaluan, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Jadi alhamdulillah hari ini telah terbukti. Sebab tu kita, saya nak beritahu tuan-tuan, kita ni, kita nak berjuang tuan-tuan, kita berjuang bersama-sama. Kita kalau kita nak berjuang seorang diri, kita nak berjuang dengan buat nama, maka kita akan tewas. Tapi kalau kita berjuang dengan bersama-sama, pasti kemenangan akan bersama kita. Jika kita berjuang bersama-sama, pasti akan lama. Tapi kalau kita berjuang hanya untuk buat nama, pasti tidak akan lama. Jadi itu saya boleh beritahu tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, saya syukur banyak kepada tuan-tuan netizen-netizen juga, dan juga seluruh ahli-ahli pejuang-pejuang Nusantara. Jadi sebab itu saya ajak tuan-tuan yang mana belum daftar ahli lagi, masuk daftar ahli kita bersama-sama. Sebab kita buat kerja sama-sama tuan-tuan. Saya bukan nak buat kerja saya seorang, nak tunjuk saya seorang. Bukan, saya tak minat macam tu. Saya minat tuan-tuan juga buat kerja sama-sama seperti mana saya buat, seperti mana yang kita buat. Jadi apabila kita buat kerja sama, kita rasa puas hati tuan-tuan. Kita akan rasa kita ni bersama berjuang, kita akan rasa puas hati. Jadi alhamdulillah hari ni, walaupun Suhaini Muhammad ni, dia ni pusing banyak. Semalam kita tengok bila Yusof Azmi pergi tempat dia, dia cakap pusing-pusing kan. Jadi telah terbukti lah orang-orang macam ni tuan-tuan. Memang dia takkan mengaku tuan-tuan. Contoh saya bagi tuan-tuan, ibarat lah, cakap kotak sikit, saya minta maaf. Ibarat orang berak tengah jalan, ada orang nak pergi mengaku kata dia berak tengah jalan. Siapa nak mengaku dia berak tengah jalan? Melainkan kita ambil taik itu, baling tak muka dia, baru dia tahu ini taik aku kan? Jadi itulah tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan, dia takkan mengaku dia buat silap. Dia akan kata, saya mengucap tu elok apa semua. Tetapi di sebalik tu, dia selindung tu, dia berselindung di atas kebenaran. Jadi hari ini alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada pihak PDRM pertama sekali. Pihak PDRM dan juga pihak Jabatan Agama Islam di negeri Johor telah mengeluarkan fatwa, telah mengeluarkan satu statement, kenyataan bahawasanya Suhaini Muhammad ni ataupun ajaran Sihab ni adalah sesat. Memang sesat lah. Mereka ni tuan-tuan, mereka ni dah lama, mereka ni ada pengikut-pengikut mereka kan. Jadi saya juga berterima kasih kepada Kesatuan Melayu Islam Raja yang dibawa oleh Tok Cindai. Tok Cindai pun antara orang yang pertama yang gerakkan ahli-ahli NGO-NGO untuk membuat report. Jadi saya terima kasih. Jadi itulah tuan-tuan, kita nak mempertambatkan agama kita, bangsa kita dan tanah air kita tuan-tuan. Benda ni bukan mudah tuan-tuan. Sebab tu saya ajak lebih ramai lagi bersama-sama join dengan kita di atas tiket NGO kita, iaitu NGO Pejuang Nusantara. Saya selalu beritahu, jom join, tak ada masalah. Boleh isi form, kita bagi ahli yang percuma, ahli biasa, bukan ahli berbayar lah, ahli biasa percuma, daftar saja. Masuk daftar, masuk dalam grup Telegram kita, ada situ bermacam-macam isu ada. Jadi kita tengok isu apa yang kita boleh buat. Ada isu yang kita tak boleh buat, kita sengap. Ada isu yang kita boleh buat, kita boleh bangkit, kita bangkit. Sebab apa? Bila kita beramai tuan-tuan, kita tak gunakan akal kepala otak kita sendiri. Bila ramai ni, bukan kata kita pandai. Dalam ramai-ramai ni mungkin ada lebih pandai daripada saya, lebih bijak daripada saya, ada strategi yang dia susun. Jadi bila kita duduk ramai-ramai, kita berbincang bagaimana kita nak buat satu benda ni. Jadi di situ akan ada kesepakatan antara kita bersama. Jadi bila kita dah musyarat, bermusyarah, jadi kita buat, kita minta, kita buat report. Jadi alhamdulillah hari ni terbukti lah tuan-tuan. Apabila kita buat report, report pun dah melebihi, saya ingat 50 report lah saya rasa. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih lah kepada pihak PRM dan juga Jabatan Agama Islam ni, terutamanya di negeri Johor, kerana mereka peka di atas isu-isu seperti ini. Dan kita tak boleh biar orang macam ni tuan-tuan. Saya beritahu tuan-tuan, orang macam ni kita tak boleh biar. Sebab apa saya tahu? Orang macam ni adalah virus dalam agama Islam. Tuan kena faham, virus dalam agama Islam ni, dia punya ajaran dia ni,
dia akan mempengaruhi minda-minda orang yang tak belajar ni. Tengok sikit dia buat benda tu jadi, tengok sikit dia cerita power-power sikit, dah anggap dia ni, oh dia ni lah guru, oh dia ni lah wali. Tuan-tuan, wali ni banyak wali, tuan-tuan. Wali syaitan pun banyak. Wali syaitan pun banyak. Yang hari ni banyak wali-wali ni adalah wali-wali syaitan. Sebab apa saya kata wali-wali syaitan? Mereka rasa mereka tidak ada ilmu. Mereka belajar mereka tidak ilmu. Mereka menggunakan akal fikiran mereka. Mereka menggunakan nafsu mereka untuk mengupas isu-isu agama ni. Dia ikut suka dah. Dia ambil ayat Quran ni, dia kupas sendiri lah. Dia kata ni, ni nampak ni. Ni betul ni. Tengok ayat Quran. Dia baca lah sikit ayat Quran. Orang pun terpengaruh. Oh, betul. Ni wali ni. Wali pakai jadah dia. Nak tengok orang tu wali, tuan-tuan. Tengok dulu amal ibadah dia macam mana, tuan-tuan. Tengok dulu watak dia dekat dengan Tuhan ataupun tidak. Kena tengok dari semua aspek, tuan-tuan. Memang ada orang gila juga menjadi wali. Itu wali macam tu. Tapi kita tengok cara dia kita boleh kenal, tuan-tuan. Ni orang cakap berpusing-pusing ni, mereka duk anggap dia wali. Tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan, pengikut Suhaini Muhammad ni, Sihang ni, menganggap Sihang ni, iaitu Suhaini Muhammad ni, adalah wali mereka. Sampai komen, oi, jangan kata kat wali, oh, nanti kena musibah. Si Suhaini ni pula berkata apa? Mari kita try sembelih kambing tengok siapa mati dulu. Aku nak beritahu kat hang Suhaini Muhammad. Ini kambing pun tak nak sembelih, hang dah kena lah tuduhan. Hang nak tunggu kami sembelih, bukan takat kami sembelih, benda ni kena sembelih nanti. Tapi insyaAllah lah, saya nak pergi semalam jauh, tuan. Kalau dekat ni memang saya pergi semalam. Cakap banyak, saya tak cakap banyak lah semalam, tuan. Atau dua yang kena penampak, ataupun saya beritahu dah, hang jangan kurang ajak. Sekali dia pun dengar mulut hang, hang mampu hinggung. Saya nak beritahu yang tu, tuan. Sebab apa? Kalau kita cakap banyak je ni orang-orang bodoh macam ni, takkan jadi apa. Bila kita bercakap dengan orang penipu macam ni, dia takkan jadi apa langsung. Dan kita kena beritahu dia. Dia nak cakap dia nak menafikan, pergi mampu ibu dia. Dia nak menafikan, tak menafikan tu, mampu ibu dia. Kerja polis adalah menyiasat video tu adalah tulen ataupun tidak. Itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah pergi buat laporan, mendesak pihak PDRM, dan juga kita mendesak pihak Jabatan Agama Islam untuk menangkap beliau ni, individu ni, dan menyiasat apa perkara sebenarnya. Video tulen ataupun tidak, bukan kita boleh buat keluar. Bukan dia boleh bercakap, kata dah video tu diedit lah apa semua. Itu semua terserah sembang. Itu biar kerja polis. Kerja kita adalah kita buat laporan polis. Kita mendesak, boleh kita pergi jumpa dengan dia, tak ada masalah. Macam usuk Pak Azmi tu pergi jumpa, tu betul lah tu. Cuma kita kena tegas, apabila kita berjumpa dengan orang macam ni, kita jangan cakap banyak. Ni saya beritahu, bila kita cakap banyak, dia takkan jadi. Dia akan jadi masalah. Sebab apa? Orang jenis macam ni, dia pusing banyak, dia pusing 360 saja. Kita tak payah cakap banyak-banyak, bagi tahu dua, tahu bobo penampak sedih ataupun sebab dia hina Nabi ni. Dia hina Nabi SAW. Bukan aku tu nombor sesuka hati tuduh sesat, bukan aku tuduh. Ni dah keluar dalam berita. Majlis Agama Islam dah keluar kan dia sesat, bukan aku tuduh. Nak saman pi saman tulah. Berita harian pergi sama lah apa Jabatan Agama Islam. Orang macam ni kita tengah bercakap banyak. Cakap banyak dia tak guna. Sebab apa? Bercakap dengan orang bodoh ni, dia takkan ada penyelesaian. Jadi kita tak payah berdebat dengan orang macam ni. Yang kita beritahu dia bubur penampak sudah, ataupun kita beritahu dia jangan kurang ajak lah. Kita tak mau dah benda-benda dengar macam ni semua. Tapi tak apa, saya menyokong lah usaha Yusuf Azmi semalam. Dengan lawyer-lawyer kita semua, Datuk Isyamuddin, pergi sana, alhamdulillah terbaik tu. Sebab saya pun tak boleh nak pergi sebab jauh dengan PKP pun ni semua. Jadi alhamdulillah lah, syukur banyak pada Allah SWT lah. Kita mendapat kemenangan yang pertama sekali. Itu saya beritahu tuan-tuan. Dan insyaAllah ada isu-isu lagi yang melibatkan agama, kita sama-sama lah bangkit, tuan-tuan. Kita sama-sama lah usaha, tuan-tuan. InsyaAllah jika kita bersama, muafakat, kita bermuafakat, kita akan mendapat berkat. Bila kita dapat berkat, kita akan mendapat kemenangan, insyaAllah, tuan-tuan. Tu dah bagi tahu lah, siapa-siapa nak berjuang boleh WhatsApp. Kita ada link kita. Kita ada link kita. Kita boleh masuk jadi ahli kita, insyaAllah. Ahli kita bukan kita nak buka duit-duit banyak-banyak, tuan-tuan. Ikhlas, tuan-tuan, masuk saja. Lain di situ kita akan datang setiap negeri-negeri, daerah-daerah, negara-negara ada dah. Indonesia ada wakil. Indonesia paling banyak.
Indonesia, Kemboja, Brunei, Thailand, Filipin, semua ada wakil-wakil kita tuan-tuan. Semua ada wakil NGO-NGO ni. Jadi insyaAllah jika ada satu benda-benda yang berlaku, kita ada kepala-kepala kita dan kita akan mesyuarat apa benda kita nak kena buat. Jadi bila tuan-tuan join, tuan-tuan akan dibahagikan ikut negeri tuan-tuan. Di situ akan ada satu leader lah, satu apa yang dia akan kontrol lah. Jadi leader-leader akan beritahu apa yang perlu buat, kita bangkit sama-sama. Jangan takut apabila tuan-tuan kena didakwa ke ataupun apa-apa, kita akan ada lawyer belakang kita. Ini saya jamin, lawyer belakang kita ada. Jadi Datuk Isyamuddin, saya beritahu Datuk Isyamuddin yang ikut Yusuf Azmi tu, dia adalah setiausaha dalam NGO kita. Ini saya nak beritahu, dia adalah setiausaha dalam NGO Pejuang Nusantara ni. Jadi apa-apa masalah, dia akan tolong bantu kita. Apa-apa masalah, dia akan atok pihak guaman untuk bersama-sama orang yang nak berjuang kerana Allah Ta'ala ni, berjuang di atas agama, bangsa dan tanah air. Kita tengok Ustaz. Ni pengikut dia ni, pengikut dia ni, Ali Zainal ni. Tak apa saya pin tuan-tuan, pengikut dia ni, Ali Zainal ni. Pengikut dia lah ni, pengikut si sesat tu lah. Kita duk abang lah, orang macam ni kita tak ada percaya. Jadi tuan-tuan balas lah dulu, hentam lah dalam kapal dulu. Ni semua ni anggap apa, si Hak ni wali lah konon. Wali pekejadah dia, wali abang dia. Saya teringin sangat nak jumpa dengan si Hak ni. Tunggu habis PKP tu. Saya nak beritahu, saya memang terlampau teringin sangat nak jumpa. Sebab apa? Kenyataan dia, dia yang dia buat, saya tak boleh cidong. Dua hari tuan-tuan, saya tak boleh cidong. Kenyataan yang dikeluarkan oleh apa si Suhaini Muhammad ni atau si Hang ni, saya tak boleh cidong 2 hari. Badan ni jadi panas ketak. Cuma kita tak boleh nak pergi ni sebab kita hormati apa yang dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu SOP ni, kita tak mau nak pergi. Nanti akan jadi masalah lain pula. Jadi kita hormat dengan kerajaan kita. Kita hormat dengan khalifah kita yang ada di Malaysia ni. Habis PKP ni, Suhaini Hang tahu nasi Hang. Kalau Hang tak kena tangkap, memang aku nak pergi jumpa Hang ni. InsyaAllah aku akan pergi jumpa Hang yang tengok lah. Mesti ni saya akan pergi jumpa Hang, InsyaAllah lah. Mai, kita nak WC, Mai. Dia nak WC kan? Mai lah nak WC. Buka lah WC. Buka WC. Jangan sembang lah. Buka WC, Mai. Aku nak tengok Hang boleh WC tak WC. Ni semua ajaran-ajaran sesat dia lah tu. Tak apa. Maki dia perempuan lu, baru kita padam. Orang macam ni kena ajak pergi maki dia elok-elok kan. Mereka ni semua otak mereka ni dah makan taik lah. Minta maaf cakap lah. Otak mereka ni dah di-brainwash oleh si Hak ni. Di-brainwash kan. Supaya mengaku si Hak ni adalah wali gunun. Mengaku si Hak ni adalah orang soleh gunun. Nak WC dia tak buka. Dia tak buka. Buka WC. Saya boleh WC je, tak ada masalah. Buka WC dia elok. Tekan butang hijau. Takat tulis tak jadi apa. Buka WC dia elok. Saya nak WC bagi. Dia tak berani buka WC. Mereka ni belajar terlampau rasa tinggi sangat. Mereka rasa mereka belajar tasawuf ni terlampau tinggi. Jadi mereka bila mereka belajar ni, penipuan-penipuan ni, Iblis ni pandai. Saya pun bukan nak kecam si Suhaimi ni banyak-banyak. Kita pun berdoa pada dia, supaya dia berubah. Dan kita harap hari ni Jakin dah berkulang fatwa, dapatlah panggil si Suhaimi ni, bawa pi bagi dia selamah dia elok, bagi dia akidah dia bagi betul dia elok. Kita bukan kata nak kecam selama-lama ni, kita kena berdoa. Pertama sekali kita kena bangkit. Kita kena mempertahankan agama Islam. Kita kena bawa dia kepada pihak pengadilan. Yang kedua, kita kena nasihat dia. Itu cara Islam, kita kena nasihat dia. Memang kena bantai dulu sebab dia kenyataan dia kurang ajak. Biadab. Dia kata ni bukan kat mak bapak kita. Kalau dia kata kat mak bapak saya pun, saya boleh tahan lagi. Tapi, dia kata dekat Nabi Muhammad SAW. Orang yang kita cinta, orang yang kita sayang. Dia ni si Ali ni, dia komen saja. Tapi dia tak buka WC. Saya nak WC. Macam mana orang tak buka WC? WC tengok. Jadi semua kepala orang macam ni, kita blok mang dia. Kita blok mang dia. Senang.
daripada dia duduk kacau dalam live kita ni, kita block orang dia. Bukan saya tak mahu ni busy tuan-tuan, tapi dia tak mahu busy. Dia tak buka busy, kita tak boleh buat apa lah. Jadi insyaAllah itu saya beritahu tuan-tuan, kita kena mendoakan juga Suhaini Muhammad ni supaya dia balik kepada ajaran Islam yang benar. Dia nak buat bisnes, kita tak ada masalah. Kita sokong sebenarnya orang nak buat bisnes untuk orang Melayu, orang Islam ni, kita sokong 100%. Tapi janganlah bawa ajaran-ajaran yang menyeleweng pada agama Islam. Kan? Janganlah kita bawa bawa benda-benda yang pelik pada orang lain bawa. Kita ni seolah-olah kita rasa kita betul. Kita rasa ajaran kita betul. Ulama-ulama dulu semua bodoh. Macam tu lah. Ulama-ulama dulu hafal Quran ni sekali tengok dah boleh hafal Quran dah. 30 hari sebulan boleh dah hafal satu juzuk. Hafal hadis berpuluh-puluh ribu juta hadis. Kita ni hafal hadis pun tak ada, hafal Quran pun tak tahu, tiba-tiba jadi wali. Tak kepelik macam tu. Janganlah kita meremehkan ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu adalah para-para wali yang hebat-hebat, seperti Wali Songo, Sunan Kalijaga. Banyak wali-wali dulu orang hebat. Tidak ada satu kenyataan macam ni, pelik-pelik macam ni semua. Memang ada tersurat dan tersirat. Tapi kalau tersirat tu janganlah publish kepada orang. Mungkin setengah orang tak faham. Tapi hang ni bukan tersirat dah, jadi kot lain lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, itu saya beritahu. Kita berjuang, kita berjuang bersama-sama untuk menegakkan agama Islam supaya tidak ada pihak-pihak yang mencaci maki agama Islam ni. Itu yang kita nak, kita perjuangkan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh bersama-sama dengan kita, boleh bersama-sama dengan saya di dalam NGO Pejuang demi agama, bangsa dan tanah air. Di sini bukan kita nak buat cerita pelik-pelik, nak jadi gangster, tidak. Kita berlandaskan undang-undang, dan setiap usaha kita buat adalah seorang datuk lawyer, Datuk Isyamuddin. Jadi dia akan guide kita, percakapan kita, tingkah laku kita, dia akan guide. Jika kena apa-apa tindakan, maka kita akan ada pihak guaman secara percuma. Jadi insyaAllah itu saja saya beritahu. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.